Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Memet Waluh TV. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang bagaimana cara makan terbalik, dan juga kali ini kita tidak bikin konten berbagi, tidak bikin konten berbagi sama makan. Ini kali ini banyak requestan teman-teman yang ada di TikTok dan juga komentar di kolom komentarku. Bang, coba lagi tutorial pukulan terbang rabananya, pukulan rabana intinya. Ini saya di lokasi di dapur, tepatnya di dapur rumah saya. Maaf teman-teman seadanya di belakang, tidak ada konsep dan tidak ada background apa-apa. Ini murni dari dapur saya. Ini saya ambil rebananya dulu ya. Ini teman-teman, kalau mau awal mula kita belajar dari gendang ini, kita harus tahu dulu apa dasarnya, dasar pukulan. Nah, dasar pukulannya itu kita harus bersamaan dengan syair-syair yang dibawakan oleh sang penyair. Seumpama kita contoh dengan Ya Taibah. Ya Taibah. Nah, kita kenalin dulu di mana letak dung sama tang. Di sini dungnya di sini, tang di sini. Dung tang. Dung tang. Oke, kita perhatikan lagi ya. Walhawana. Nah, pukulan yang saya pukul ini pukulan namanya pukulan malingkah. Di video sebelumnya sudah ada tutorial pukulan malingkah dan juga tutorial pukulan merasuk. Sekali lagi saya ulangkan di sini pukulan tutorialnya pukulan malingkah. Nanti di part 2 lagi ada pukulan merasuk dan menggulung. Nah, kalian teman-teman mau tahu pukulan yang kemarin tutorial, coba dicek videoku sebelumnya yang berapa minggu yang lalu, ada di situ tutorial pukulan. Nah, teman-teman lihat aja di situ, pokoknya intinya di sini. Dung dudung tatang tang dung tang. 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 Dung dudung tatang tang. Menyahutnya lagi juga. Nanti kalau sudah dasarnya baru naik, baru pukulan menyahut. Kalau pukulan menyahut tang 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 dung tang 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 dung tang 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 dung tang tang dung tang 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 dung tang tang dung tang tang. Posisi tang kita harus harus tepat dengan tangan dan terbangnya. Tangnya itu di pinggir, dungnya di depan. Tang dung. Jadi dasar itu baru naik, baru menyahut namanya, baru kembali ke asal teman-teman. Jadi pukulan terbang itu kalau di sini
atau di grup saya, inti dari pukulan terbang itu merasuk sama malingkah. Ini intinya pukulan. Insya Allah pukulan ini kemana aja kita bawa pukulan ini, insya Allah masuk dengan pukulan-pukulan yang lain. Jadi pukulan terbang ini bisa dinamakan dasar dulu. Harus mukul terbang ini dari hati dan pikiran. Bagaimana hati dan pikiran menyatu, menyatukan dengan syair-syair lagu, syair-syair yang orang bawakan. Nah, pukulannya tadi yang melingkah. Ini melingkah ya, teman-teman. Melingkah namanya. Melingkah. Ini. Malingkah, dasar dari malingkah itu. Kalau ini menyahutnya, nah, itu menyahutnya. Ini aku pakai kamera depan, nanti dilihat bisanya pakai tangan kiri. Padahal aku ini pakai tangan kanan. Kameranya kamera depan. Pukulannya yang dasar tadi, nanti baru menyahut pukulannya beda yang sama seperti tadi. Ini pukulan menyahut. Kalau ini pukulan yang orang bawakan syair. Dung 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 tang 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 dung tang. Nah, itu. Kalaunya pukulan manggiring, namanya pukulan manggulung. Kalau pukulan manggulung itu simple, itu cuma pukulan membantu dengan membantu bunyi-bunyi terbang. Nah, nanti sekali lagi kita bikin part 2. Kita bikin part 2 itu pukulan merasuk. Pukulan merasuk itu saya contohkan sedikit ya. Ini saya contohkan pukulan merasuk. Sebetulnya pukulan merasuk itu ada banyak, dan pukulan melingkah ini banyak juga. Tapi yang inti dari pukulan melingkah itu yang tadi, sama yang kebanyakan juga ada orang yang melingkah tuh pukulannya seperti ini. Kebanyakan juga seperti itu, tapi itu dasarnya, belum lagi menyahutnya. Namanya menyahut itu pas orang dasar itu pas orang membawakan syair. Nah, itu dasar pukulan dasarnya. Pas orang mau naiknya itu pas orang menyahut syair. Biasanya kan walhawanadana walhawanadana. Pas orang banyak, ya taiba, ya taiba. Nah, itu orang banyak kan, ya taiba, ya taiba. Walhawana dana, walhawana dana, walhawana dana. Asyia. Kembali lagi, pas orang nyahut, pas orang nyair. Ini
merasuk. Nah, ini pukulan merasuk, tapi yang ku ajarin yang pertama tadi itu pukulan malingkah. Nanti part 2 kita bikin pukulan merasuk lagi, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan, apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan teman-teman semuanya. Bisa belajar pelan-pelan, insya Allah bisa, yakin. Menjadda wajadda barat sahabat bersungguh-sungguh, niscaya dia akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah, memet walau tepi, jangan lupa di subscribe, di like, and share, dan komen.